bolehlah kita layan, pukul memukul, ya, macam kita cakap sadism, itu mana kita suka dikena pukul. Salam Dr. Denadi, waalaikumsalam. Saya ada baca artikel Men's Health dan bagi saya suami isteri somehow perlu lebih terbuka untuk berikan kehendak fetish sesama pasangan. Apa nasihat doktor kepada suami isteri di luar sana yang masih terkungkung dan tak nak open minded tentang hal ini, doktor? Okey, jadi sini saya nak jelaskan. Anda kalau baca Men's Health ni kan, itu magazine tu datang dari negeri barat tu. Diorang memang, diorang punya, kata orang tu, pendapat, pemikiran diorang agak terbuka. Ya, malahan, ya, amat terbuka sampai dia sanggup boleh berganti pasangan tau. Dia boleh kasih pasangan dia dengan kawan dia punya pasangan boleh kasih dengan dia. Macam tu punya cerita, it's called open marriage tau. Itu part of diorang punya konsep, diorang punya pendekatan dan sebagainya. Macam-macam lah. Kata dia kalau misalnya bolehlah kita layan, pukul memukul, ya, macam kita cakap sadism, itu mana kita suka dikena pukul, ataupun masochism, suka dipukul, suka dikena pukul. Itu macam-macam lagi, domination, itu mana kita menghambakan pasangan kita. Jadi dengan cara menghambakan pasangan kita, kononnya seronok dan sebagainya. Macam-macam pendekatan. Jadi soalnya di sini kan, kita ikut apa yang sesuai untuk diri kita lah, untuk kita dan pasangan kita. Ya, bukannya kita buat benda-benda yang agak janggal, sukar dan sebagainya. Habis tu kita nak didik pasangan kita untuk melakukan benda tu. Ya, macam mana dia nak terima? Ya, macam-macam tau. Kalau saya cakap ni macam-macam perkara yang boleh timbul lah. Ya, tapi kita tak nafikan memang dalam Men's Health ni ada perkara-perkara macam ni, diorang ada menjelaskan, dan dia cuma nak gembar-gemburkan supaya kita boleh terbuka minda kita, faham benda tu dan sebagainya, tengok keadaan. Itu pendekatan masing-masing lah kan. Tapi kita tak perlu nak ikut. Kita ikut apa yang kita fikir sesuai. Dalam hubungan suami isteri itu yang paling utama sekali ialah respect tu. Respect tu mana kita, apa respect tu? Hormat. Kita mesti nak hormat antara satu dengan lain. Hormat isteri kita, hormat kita. Ya, kasih sayang tu tidak berbelah bagi. Maksud saya, kasih sayang. Kita tak boleh lakukan benda-benda yang kita tahu mungkin kita nak cuba, tapi pasangan kita memang tak boleh fikir benda tu. Amat janggal untuk dia. Habis tu kita nak gunakan kita punya, you know, kuasa. Kuasa sebagai isteri, suami dan sebagainya. Okay, I think better lah, janganlah. Ya, anda tengok betul-betul faham keadaan ni. Jangan main merapu je ikut masalah ni. Ya, macam-macam nanti akan timbul. Betul. Itulah kan, sebenarnya macam ni doktor. Kita sekarang kan zaman moden, handphone kat tangan, teknologi ni kat tangan. Betul. Itu terpengaruh. Jadi kepada Tuan Muhammad Sazwan tu kan, sebenarnya fetish-fetish ni macam-macam, fantasi untuk macam-macam menyemarakkan hubungan suami isteri. Ya. Tapi buat yang mampu lah, mungkin pakai tudung ke, balik kerja ke, apa-apalah. Imajinasi masing-masing, tapi selagi dalam landasan yang inilah, tidak melampaui batas. Betul ya. Dan boleh diterima oleh pasangan. Ya. Ya. Sekali anda buat sesuatu yang dia tak boleh terima, nanti ialah macam mana dia tak terfikir anda macam tu. Jadi terkejut. Anda buat benda ni dia terkejut. Jadi I pun tak tahu apa nak cakap lah. Ya. Memang I ada case macam ni tau. Ya, memang ada. Ya. Jadi apabila dia buat macam tu, pasangan dia terpaksa mengikut dia. Apabila pasangan terpaksa, pasangan dah tak ada minat lagi. Dah tak seronok, dia tak minat lagi, dia cuma ikut. Dia just nak menunaikan sahajalah. Betul. Lama-lama pasangan pun komplain. Itu cerita dalam sepi juga. Betul. Ya, ini cerita dia.